Kali ini satu lagi keluarga yang akan kita jumpai untuk mendapatkan berkah dari bedah rumah. Dan seperti biasa, bahwa setiap keluarga akan memiliki cerita dan juga perjuangannya yang berbeda. Yang pastinya, apapun yang mereka lakukan adalah untuk membahagiakan keluarga yang mereka cintai. Kali ini kita akan melihat kisah dari keluarga Bapak Saipudin, seorang pencari batu sungai yang berjuang untuk keluarganya. Seperti apakah perjuangan dan kisahnya? Untuk itu saya Rima Demensa, inilah Bedah Rumah. Permisi, Ibu. Iya, lagi bikin apa ini? Kue. Oh, lagi bikin kue ya, sih, mau lebaran ya, Bu ya? Iya. Ibu, maaf nih, saya mau nanya. Biasanya Pak Saifuddin itu ngambil batunya di mana ya? Oh, di bawah, di kali. Oh, di sini? Iya, jadi saya harus turun dulu ke bawah ya? Ya udah, Ibu. Ya, makasih ya, banyak. Ya. Permisi dulu ya, Bu ya. Permisi. Ya, Neng. Bapak maaf. Iya, Neng. Saya lagi cari Pak Saifuddin, Pak. Oh, katanya iya. Sering kerja di sini, ngambil batu. Sendiri. Saya sendiri, Neng. Oh, ini saya Pak sendiri, Saifuddin? Ya. Oh, Bapak, ini saya Gebi. Saya mahasiswi dari Jakarta. Ya. Jadi saya ada tugas kuliah nih, Pak. Saya juga bawa teman-teman saya. Nah, tugas saya ini mau ngeliput keseharian Bapak. Gitu, boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Ya. Nih, Bapak emang kerjanya sehari-hari? Iya. Ngangkutin batu gitu? Mm-hmm. Aduh, ini saya lumayan ngos-ngosan loh, Pak. Capek. Bapak nggak capek ya? Capek. Capek banget. Capek banget. Satu batu sini, ya. Satu-satu gitu? Satu-satu. Bapak, ini saya mau sambil ngobrol, terus sambil bantu Bapak juga. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, bisa ya? Bisa. Ya udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu benar Ibu Dede, istrinya Pak Saipuddin. Oh ya, alhamdulillah. Iya, Bu. Aduh, ini maaf ya. Ya, kenalin saya Rima. Saya kesini sih mau ketemu Ibu sekeluarga gitu, Bu. Oh, iya, jadi saya mau ngadain riset, Bu, penelitian. Berkenan nggak, Bu, kalau misalnya kita liput keluarganya? Boleh. Boleh ya? Ini ngambilin kembang buat apa, Bu? Buat ini punya orang. Oh, kok Ibu yang ngambilin kalau punya orang? Kuli. Jadi diupah gitu ya. Petikinnya. Benar. Cuman berdua ini yang kerja di sini? Iya. Oh, masih muda juga ya yang bantuin? Itu anak saya. Oh, anaknya Bu Dede? Iya. Oh, halo. Nanti siapa namanya? Sini sayang. Siapa namanya? Susanti. Oh, Susanti. Aku Rima. Kakak Rima. Iya. Susanti bantu Ibu? Iya. Enggak sekolah? Sekolah. Kalau pulang sekolah kan. Oh, gitu. Bu, ini saya daripada ngobrol enggak ngapa-ngapain, biar lebih cepat saya bantuin Ibu aja gimana? Boleh. Ya, enggak apa-apa ya. Ini airnya deras banget, Pak. Deras. Sumpah. Tapi kalau banjir, waduh. Ah, kalau banjir segimana, Pak? Banjir nggak bisa nyabrang, Neng. Iya, Allah. Iya, dipundak nggak bisa nyabrang, Bre. Bapak mikul. Hati-hati. Berat gitu nggak apa-apa, hampir pegangan. Nggak apa-apa. Wah, akhirnya. Pak, ini jadi setiap kali dari kali, Bapak langsung ngumpulin semua batunya tuh di sini, di ya, pinggir. Iya, di pinggir. Oke. Kita sambil jalan ya, Pak. Iya. Pak, bentar ya, Pak.
Bapak ini setiap hari, terus dari jam berapa? Ya, tergantung. Jam 7. Dari jam 7 pagi? Iya. Ya, saya mau belajar. Nah, Pak, wait. Aduh, Bapak tungguin saya. Ini kalau musim hujan, Bapak juga tetap kerja? Ya, kalau enggak sungainya enggak banjir ya kerja. Kalau banjir ya enggak. Enggak? Habis kan gede kalau banjirnya. Bapak, ini dijualnya per apa, Pak? Per kilo atau per... Per kubik. Per kubik? Per kubik. Berapa, Pak, rupanya? Harganya 30 ribu. 30 ribu? Satu kubik itu segimana? Segini udah? Belum, kurang dikit lagi. Segini belum, Pak? Iya. Susanti umur berapa? 12, Nyaran. Oh, 12 tahun. Iya, benar kali. Ibu kalau metikin kembang gini emang diupah berapa, Bu? Nah, cuma 10 ribu. 10 ribu sehari? Iya, setengah hari kadang-kadang. Oh, kalau 10 ribu sehari gitu emang cukup, Bu, buat biaya hari-hari? Enggak lah. Bagaimana bisa cukup? Uang cuma 10 ribu. Terus gimana kalau misalnya nggak cukup, kan ibu udah ngabisin waktu di sini buat kerja hari-hari? Iya, tambah-tambah aja, bantu-bantu. Emang kalau kerja aslinya apa, Bu? Enggak, ini doang. Kita masih jagain anak. Ambil jagain anak, kan sakit. Siapa yang sakit? Susanti. Susanti? Iya. Sakit apa emang? Sini ya, Neng. Sini ngambil bunganya di sini nih. Hei, tadi ya. Di sana. Sakit apa, Bu? Kayaknya sehat. Sakit kejang-kejang. Kejang? Iya. Maksudnya? Apa ya? Tadinya cuma gara-gara ngegeletak di sekolah, dia jatuh ke tabrak temennya. Mi, kena jerit. Kenapa nangis, Mi? Gimana, Bu, maksudnya? Iya, cuma tadinya cuma gara-gara ngegeletak di sekolah, jadi punya penyakit kayak gini. Tadinya mah enggak. Anaknya tahu tapi kalau dia... Enggak. Dia enggak tahu. Tahu-tahu udah kalau jatuh enggak, kita enggak ketahuan nama kita, ya kayak gini. Abis mukanya, kepalanya kadang-kadang bocor. Juga boleh lihat sendiri. Sakit nggak? Sakit. Kayak apa rasanya? Kesatunya sakit. Terus? Sekarang nggak. Oh, sakit sekarang? Nggak. Tapi suka pusing nggak? Suka. Kalau pusing? Iya. Kadang-kadang dia juga suka pingsan gitu. Kan nggak ketahuan pingsan, tuh jatuhnya. Namun... Kalau jatuh nggak ketahuan ya? Ini turunan. Enggak, cuma jatuh di sekolahan, ketabrak temennya. Ketabrak apa, Bu? Motor? Enggak, temennya lari-lari, dia tertabrak sama temennya gitu, ngegeledak. Kena kepala? Iya, kata dokter kena urat sarafnya. Dari kapan? Dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD? Iya, 4 SD. Jadi suka apa, Bu, yang dirasa sama Susanti? Cuma kejang-kejang aja, dia juga sendiri nggak tahu. Kalau kejang-kejang terus diapain sama ibu sama bapak? Iya, cuma dipencetin aja. Ih, Bapak nyantai banget nyebrang dari sana terus ke sini lagi. Udah biasa, Man. Bapak, kalau misalnya nih dengan 30 ribu per kubik, Bapak emang udah bisa mencukupi keluarga Bapak? Ya, cukup nggak cukup. Cukup nggak cukup? Iya, Berarti dalam sehari Bapak harus menghasilkan berapa kubik batu? Kadang sehari sekibik, kadang sekibik. Sehari cuma sekibik pernah, Pak? Iya. Paling banyak? Banyak 2 kubik. Udah itu maksimal? Iya. Bapak, terus 30 hari ini setiap hari atau enggak sih, Pak, ngambil-ngambil batu? Enggak sih, cuma ada selingannya. Kalau lagi, jadi enggak tiap hari? Kalau ada ini dari ono, rumput, rumput, saya ngambil rumput. Oh. Ngambil rumput juga enggak tiap hari, paling berapa hari, terus ganti lagi, ini lagi. Oh, jadi Bapak enggak menetap ya, Pak, ya? Enggak. Jadi, tapi ada selalu ada pesanan? Iya, kalau ada pesanan. Selalu ada? Mm-hmm. Yang untuk bangunan rumah itu ya, Pak? Iya, benar. Udah pernah diperiksa, Bu, ke dokter? Iya, dipernah, tapi suruh dirawat jalan. Kenapa nggak ditindak lanjutin, Bu? Karena saya kan nggak punya uangnya. Buat ongkos, buat beli obatnya. Itu yang nggak punya saya, Bu. Jadi kalau penyakitnya Santi lagi kambuh? Dia cuma dipencetin aja sama saya, sama bapaknya. Gitu. Kata dokter, apa dampaknya, Bu, kalau nggak diobati? Suruh dibawa ke tempat... apa ya, antar napi, terus rutin
kan kita boro-boro buat berobat. Buat makan aja susah. Jadi yang ngurus Susanti, ibu aja udah? Iya, saya. Sambil kerja ini? Iya, tadinya mas saya juga sering ke sawah gitu, ikut ke sawah, bantuin di sawah gitu, ambil padi, nanam padi. Tapi semenjak Susanti sakit, saya nggak pernah ke sawah lagi sekarang. Emang separah itu bu keadaannya Susanti? Iya, kadang-kadang malah sehari juga berapa kali deh. Jatuh ngegeledangnya itu kumatnya. Jadi kalau lagi kumat dia jatuh. Iya. Terus kejang-kejang kayak orang yang mau lagi sekarat. Terus berhenti. Saya sedih. Walau cuma ngomong kayak gini saya sedih. Saya nggak kuat ngeliat anak saya. Nggak kuat saya ngeliat kalau dia lagi kejangnya. Ibu takut ya. Iya takut. Ngeliat orang lagi sekarat. Kadang-kadang saya juga suka minta kenapa nggak dipindahin ke saya penyakit. Ah gitu, daripada anak saya yang masih kecil. Bapak, ini kan udah kekumpul semua. Iya. Nah terus kita naikin batu ini ke atas bukit itu pakai apa? Ya pakai ini. Pakai apa, Pak? Ini. Pakai ini? Iya. Tipiku? Terus bolak-balik, Pak? Iya, bolak-balik. Aduh. Alat ini. Tadi, Pak, pas saya turun ke sini. Iya. Itu kan jalanannya curam banget tuh, Pak. Terus nggak keberatan gitu, Pak? Insya Allah nggak. Nggak kepleset? Resiko itu, mah. Udah resiko? Iya. Ini dua langsung? Bapak puasa kan, Pak? Puasa. Ya Allah. Alhamdulillah. Semoga berkah ya, Pak, ya. Buat puasa. Amin. Iya. Berarti saya ngangkatnya? Satu. Satu-satu ya, Pak, ya? Saya bantuin satu-satu nggak apa-apa ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Ayo Pak, naik Pak. Bismillah. Pelan-pelan ya Pak. Kuat Pak. Kuat, insya Allah. Duh, hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Ya. Oh, Neng, jangan pinggir dulu. Ini batunya takut jatuh. Iya, Pak. Bapak kuat Pak. Insya Allah. Kuat. Masih kuat. Ini cuman jalan satu-satunya ya, Pak? Ada, Neng. Ada. Muter. Bapak ini ngumpulnya di mana? Sini aja, Neng. Oh, di sini. Kita harus bolak-balik, Pak. Iya. Aduh, perjuangan Bapak berat juga ya, Pak, ya? Wah, saya kalau tiap hari begini bisa kurus, Pak. Kurus. Aduh. Oh, hati-hati, hati-hati nih. Wah. Ini, aduh, ini berat banget, Pak. Kayak Bapak bisa, aduh. Saya pusing. Nggak main-main beratnya. Ayo kita angkatin lagi yuk. Angkatin lagi. Aduh. Awas Neng, hati-hati. Iya Pak. Licin. Wah. Oh, hati-hati Neng. Ayo Pak. Gak apa-apa Neng, gak apa-apa. Gak apa-apa, ayo Pak. Ayo.